Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salah satu amalan sunnah yang perlu dijalankan setiap umat muslim di tiap malam bulan Ramadan adalah melaksanakan salat tarawih dan witir. Adapun keutamaan melaksanakan salat tarawih pada malam ke-6 bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang salat tarawih pada malam ke-6 bulan Ramadan sebagaimana pahalanya orang yang tawaf di Baitul Makmur dan setiap batu dan tanah memintakan ampunan kepadanya. Demikianlah keutamaan salat tarawih pada malam ke-6 bulan Ramadan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua agar senantiasa melaksanakan salat tarawih pada malam ke-6 bulan Ramadan. Jazakumullah khairan katsiran, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.